Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak kelas 10 SMK Bhinneka Karya Simo dan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMK Bhinneka Karya Simo. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wisnu Aji Nugroho. Di sini saya sebagai guru pengampu mata pelajaran matematika. Adapun guru pengampu mata pelajaran matematika di SMK Bhinneka Karya Simo, yang pertama yaitu ada Ibu Sunarni. Beliau mengampu di kelas 10.1 dan 10.2. Lalu ada Bapak Solihin mengampu di kelas 10.3. Ada Ibu Siska Puspita Dewi mengampu di kelas 10.4 dan 10.5. Selanjutnya ada Ibu Emilia Sri Lasmiati mengampu di 10.6, 10.7 dan 10.8. Ada Bapak Ali Kusuma mengampu di 10.9 dan 10.10. Ada juga beliau Bapak Fajar Rudi Heri Saputra. Beliau mengampu di kelas 10.11 dan 10.12. Lalu ada Ibu Fitri Febriliani mengampu di kelas 10.13 dan 10.14. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Wisnu Aji Nugroho, mengampu di kelas 10.15 dan 10.16. Anak-anak kelas 10 mohon dicatat atau ditulis guru pengampu masing-masing, karena nanti jika ada tugas terstruktur atau ulangan harian, kalian harus menulis nama guru pengampu dan tidak boleh salah. Oke, di sini saya ingin menyampaikan kompetensi dasar dan materi pokok untuk materi pelajaran kelas 10 semester Gasal. Untuk yang pertama, 3.1, kompetensi dasar menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Materi pokoknya, konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. 3.2, menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Materi pokoknya, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.3, menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Materi pokoknya, persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.4, menentukan nilai maksimum dan minimum dari permasalahan yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Untuk materi pokoknya, program linear dua variabel. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.5, menganalisis barisan dan deret aritmatika. Materi pokoknya, barisan dan deret aritmatika serta barisan dan deret geometri. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.6, menganalisis barisan dan deret geometri. Materi pokoknya, barisan dan deret aritmatika serta barisan dan deret geometri. Dan yang terakhir untuk semester Gasal ini yaitu kompetensi dasar 3.7, menganalisis pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Materi pokoknya, pertumbuhan, peluruhan, bunga, dan anuitas. Mungkin itu materi yang akan kita pelajari dalam semester Gasal ini. Untuk pertemuan pertama mungkin cukup itu dulu. Kalian bisa mencatat
Itu tadi kompetensi dasar dan materi pokok yang akan kita pelajari pada semester gasal ini. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar. Thank you and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.